program-program yang dilaksanakan di bawah 3PBI, dia berkait rapat dengan objektif yang telah saya nyatakan sebentar tadi. Jadi, untuk kecemerlangan murid, kita mempunyai program HIP Max. Dan di bawah program HIP Max, terdapat dua aktiviti utama yang akan saya terangkan dengan lebih lanjut nanti. Yang pertamanya adalah aktiviti Chat in English atau CIE, bertutur dalam bahasa Inggeris. Dan yang keduanya adalah Malaysian Folklore Story Fest yang berkaitan dengan pembacaan, penghayatan cerita rakyat yang boleh dijadikan sebagai aktiviti komunikasi lisan. Dan program seterusnya adalah program untuk murid yang mensasarkan bacaan aras kritis. That means ia mensasarkan kepada kemahiran aras tinggi dalam kalangan murid, dan program ini dipanggil program Critical Reading Strategy atau program strategi bacaan kritis. Kita juga tidak mengenepikan murid di pasca menengah. Jadi untuk murid pasca menengah, khususnya murid golongan TVET, kita ada juga program komunikasi lisan, oral communication, yang berfokus untuk meningkatkan kemahiran lisan dalam kalangan graduan TVET. Dan bagi guru, kita ada program professional upskilling of English language teachers. Pendeknya, kita memanggil program ini sebagai Pro-Eld Enhance, yang memberi fokus untuk meningkatkan penguasaan dan kompetensi guru sebagai guru bahasa Inggeris yang dapat menyampaikan pendidikan yang berkualiti kepada murid.